Challenge cabaran Yamaha NVX 8 pusingan, pusingan yang kedua kejuaraan Capri AM Malaysia Petronas 2018 di Litar Maim, Selangor. Kita sepanjang 1.110 km, 10 selekoh, laluan lurus sepanjang 237 meter. Kedudukan grid permulaan perlumbaan di petak pertama Muhammad Haziq Hanafi Saiful Bahri, petak kedua Muhammad Ashrafi Muhammad Razi, petak ketiga Muhammad Faiz, petak yang keempat Azam Saiful Bahri, 5 Adif Khalid Abu Bakar, 6 Zairul Kazrin, petak yang ketujuh Muhammad Dennis Fitri Azmizan, petak ke-8 Radi Zaiful Mahda, petak ke-9 Derek Lee Tianli, petak yang ke-10 Muhammad Arif Izan Anwar, 11 Abang Hakim Abang Akam, 12 Muhammad Mukris Dennis Mahlan, 13 Muhammad Daniel Samsuri, 14 Azafa Rifki, 15 Preben Kumar, 16 Haris Nur Irfan Hairul Azli, 17 Muhammad Lukman Hakim Azmi, 18 Muhammad Nur Farhan Rosmadi, 19 Razik Zaiful Mahda, 20 Muhammad Al-Hafiz Tahiruddin. Apa bersedia sekarang semua pelumba menantikan 6 lampu merah yang akan dinyalakan dan mereka akan bermula sekarang. Dari bahagian hadapan bermula dengan baik adalah Haziq Hanafi, nombor 6 pendahulu perlumbaan. Di litar ini kebiasaannya pelumba di petak pertama jarang untuk melakukan permulaan yang baik. Ada kemalangan di bahagian belakang dan pelumba terjatuh, itu nombor 10 Muhammad Dennis Fitri Aimizam yang terjatuh. Sementara lain dapat keluar dengan lancar di awal perlumbaan. Haziq berada di hadapan pelumba nombor 6 di tempat yang pertama, diikuti Ashrafi Razi. Jadi kedudukan tidak mengikuti awal perlumbaan. 14 Adib Karis Abu Bakar tempat yang ketiga. Di belakangnya adalah Muhammad Zairul Kazrin, pelumba yang mengikuti tempat yang ketiga pada perlumbaan lalu. Sekarang Haziq Hanafi, pemenang perlumbaan yang pertama, meninggalkan Ashrafi Razi tempat yang kedua. Dan Ashrafi Razi yang cuba masuk bagian dalam untuk melepasi, dia berjaya untuk melepasi sekarang ini. Perlumba nombor 16 Ashrafi Razi, 14 adalah Adib Khariz Abu Bakar, 2, 3, 4 di belakang adalah kedudukan yang mengikori nombor 12 adalah Faiz Danish Benny. Sementara untuk kedudukan sekarang di hadapan di pusingan yang kedua daripada 8 pusingan perlumbaan, 12 dan 14 yang rapat adalah Faiz dan Adib. Bersaing dengan kelompok ini sementara Zarul Kazrin. Terjatuh. Itu pendahulu yang terjatuh. Now melanggar. Tiga kemalangan yang kita lihat sekarang ini berlaku di litar. Dan kedudukan yang agak membahaya dengan motosikal berada di tengah-tengah litar sekarang ini di pusingan yang kedua. Kerana pendahulu yang kita lihat tadi yang berlanggar, dia terjatuh. Muhammad Haziq Hanafi, red flag sekarang ni. Red flag kerana keadaan yang berbahaya. Ketiga motosikal yang berada di tengah-tengah halita. Haziq Hanafi Saiful Bahri yang berada di tempat yang pertama. Dan dia terjatuh lebih dahulu. Dia tidak ada pelumba. Kita akan lihat sekali lagi apa yang berlaku di bahagian hadapan. Dia terjatuh. Terlebih dahulu terjatuh dan di belakang yang melanggar adalah nombor 16 Ashrafi Razi yang melanggarnya. Dan selepas itu terdapat mengelak dari bahagian belakang adalah Azam Saiful Bahri yang melanggar. Jadi tiga pelumba yang terbabit dengan kemalangan. Dan sekarang mereka akan dibawa keluar dari bendera merah. Red flag untuk perlumbaan yang sedang kita saksikan ini. Ah.
dan mereka terasa akan mula semula dengan baki perlumbaan kerana mereka terhabiskan tadi 4 pusingan. Ada baki selepas kemalangan melibatkan 3 pelumba tadi. Mereka akan berlumba sebanyak 7 pusingan selepas perlumbaan yang tadi bendera merah akibat kemalangan yang berlaku melibatkan 3 pelumba. Kerana ketiga pelumba ketiga motosikal yang berada di tengah-tengah litar dan pelumba yang terlibat dengan kemalangan, tidak silap saya, pelumba nombor 5 Muhammad Azam Saiful Bahri. Pasukan DBS Tong Ban Seng antara sekarang 7 pusingan untuk baki perlumbaan ini, tapi mereka akan melakukan satu formation lap terlebih dahulu. Selepas kemalangan yang berlaku, tapi tidak ada sebarang kecederaan kepada series kepada pelumba. Dan kita akan menyaksikan baki-baki perlumbaan ini. Sekarang mereka dilepaskan untuk melakukan satu pusingan formation lap kembali pada kedudukan grid mereka untuk meneruskan perlumbaan atau mulakan kembali perlumbaan. Pada kedudukan pelumba nombor 6 Hazika Hanafi Saiful Bahri, pemenang perlumbaan pusingan pertama. Pelumba memiliki petak utama perlumbaan di sini. Pelumba sedang mendahului perlumbaan tadi, terjatuh, dilanggar oleh Ashrafi Razi, pelumba tempat yang kedua. Dan Azam Saiful Bahri tidak dapat buat apa, tidak dapat mengelak dan menyebabkan perlumbaan dihentikan. Dan kini mereka kembali mulakan perlumbaan satu formation lap kembali pada kedudukan grid permulaan perlumbaan. Kita lihat ada berapa orang pelumba saja yang terkeluar kerana ramai yang masih ada dalam perlumbaan. Tapi kedudukan akan berubah, kedudukan grid mereka. Kita akan lihat ada 14 di hadapan sana, iaitu Adib Khalid Abu Bakar. Dan 7 pusingan untuk mereka habiskan dalam perlumbaan ini. Sepanjang 1.1 kilometer mereka bermula sekarang. Yang di hadapan 17 dan 14 yang mendahului adalah Zairul Kazrin
belum memiliki tempat ketiga perlembagaan lalu dengan Adib Haris Abu Bakar tempat yang kedua. Awal perlembagaan Darul Kazrin pada sesi latihan bukan masa yang baik. Kemudian pada sesi kelayakan, Darul Kazrin hanya sekadar mampu mencatat masa ke-6 terpantas sewaktu sesi kelayakan. Bermula dari petak yang ke-6 dalam perlumbaan. Dia berada di hadapan sekarang. Tempat yang pertama di belakang adalah penumbuh nombor 14, Adib Haris, yang diekori rapat oleh penumbuh nombor 12, Ais Danish Benny. Ini tiga penumbuh di hadapan yang rapat sekarang untuk menghabiskan pusingan yang pertama. 7 pusingan kesemuanya yang mereka akan tamatkan pada awal. 8 pusingan tapi selepas kemalangan di awal perlumbaan tadi, jadi 7 pusingan saja untuk perlumbaan kali ini. Darul Kazrin dahului, diekori belakang oleh Adib Haris dengan Faiz Danish. Yang ini mula untuk menjarakkan diri pada lain-lain pelumba. 3 pelumba di kelompok hadapan. 1, 2 dan 3. 2 dan 3 lebih rapat sebenarnya. Tapi sekarang ini 3-3 pelumba ini mulai sampai. Mulai merapatkan diri. Faiz Zarul Kazrin lari. Asrong pun terjatuh lagi. Pravin Kumar. Dan kita menyaksikan perlumbaan di hadapan. Seorang perlumbaan terjatuh di belakang. Itu adalah Pravin Kumar. Nombor 18. Di hadapan masih kedudukan tidak berubah dengan Zahirul Kazrin di tempat yang pertama, diikuti dengan tempat yang kedua penumbuh nombor 14, Adib Haris, Faiz Danish tempat yang ketiga. Tapi sekarang ada jarak sedikit di antara Adib dan Faiz sementara Zahirul menguasai perlumbaan ini. Peluang untuk dia memenangi perlumbaan selepas tempat yang ketiga pada perlumbaan lalu di tangkap Johor. 1, 2 dan 3 ini yang jauh meninggalkan lain-lain pelumba. Jarak antara mereka saya akan lihat nanti. 1, 2 dan 3. Ini yang kita sedang saksikan di antara Zahirul Kazrin, Adib dan Faiz. Pusingan yang ketiga. Mereka meninggalkan dari pelumba jauh di belakang. Ada 4 pusingan lagi akan ditamatkan. Pada jarak yang agak selesa ditinggalkan oleh Zahirul ke atas Adib tempat yang kedua dari awal perlumbaan lagi. Sementara Faiz Danish tadi kalau dia dapat mengikori pelumba di hadapannya iaitu Adib Haris, tapi kali ini sudah ada jarak. 1 ada jarak, kedua 2 ada jarak, ketiga kemudian 3, keempat juga jauh di belakang tu nombor 11 tersasar saya lah Muhammad Arif Izan, dan ditinggalkan jauh ke belakang nombor 3 Derek Lee, nombor 10 Danish. 2 pusingan lagi akan tamat dalam perlumbaan.
kembali kedudukan 1-2 dan 3. Di antara Zero Kazrin, Adib Karis dan juga Faiz Danish. Kedudukan sekarang, kalau kita lihat jarak antara mereka, walaupun kita nampak ada jaraknya agak selesa, tapi sebenarnya jika sedikit kesilapan dilakukan oleh Zarul Kazrin, Adib Kariz boleh sampai ke 0.6 saat sahaja di belakang Zarul Kazrin. Faiz Danish di tempat yang ketiga, Arif Izan tempat yang keempat, dengan Radi Zaiful tempat yang kelima. Tapi mereka tinggalkan jauh 7 saat di belakang. Ini pusingan akhir perlumbaan. Zarul Kazrin dan ada perlumba di hadapannya. Itu adalah back marker yang berada di depan nombor 18 tadi terjatuh, Ravin Kumar. Dia menghalang sedikit dan ini memberikan peluang untuk belum di belakang. Adib Kariz mengejar dan sudah pasti nombor 17 ini. Zarul Kazrin tidak begitu gembira dengan apa yang berlaku tadi, tapi dia berjaya mengangkat kedudukan tempat yang pertama. Tempat yang pertama adalah Zarul Kazrin, tempat yang kedua Adib Kariz, tempat yang ketiga Faiz Danish Ben. Keputusan perlumbaan dengan Zarul Kazrin di tempat yang pertama, Adib Kariz tempat yang kedua, Faiz Danish tempat yang ketiga, Arif Izzan tempat yang keempat, Radi Zaiful tempat yang kelima, 6 Danish Fitri, 7 Jari Kli, 8 Mukhris Danish, 9 Hakim Hakam, 10 Nur Fahran Rosmadi, dia tempat yang ke-11, Haris Nur Irfan Azafari Rifki tempat 12, 13 Razik Zaiful, Lukman tempat yang ke-14, 15 Al-Hafiz Taihuddin, kemudian Pravin Kumar 16, 17 Daniel Chamsuri 18 Azam Saiful, ikuti pelumba yang tadi telah menghabiskan perlumbaan kali ini. Kepada pelumba tempat yang ketiga, Faiz Danish Bani dilepaskan two way. Tempat kedua, kategori Yamaha Challenge menangi Adib Kariz. Tempat yang kedua, Muhammad Adib Kariz Bakar, pasukan TME Motorsports. Ya, pasukan TME Motorsports dan tempat pertama nombor 17 Mat Zairul Kazrin terpas tempat ketiga di tangkap Johor. Dia menang di sini. Zairul Kazrin ya bersama dengan pasukan 3S Moto di tempat yang pertama. Mr. Ko Angsan untuk berada di pentas kejap dan untuk pasukan terbaik dimenangi oleh pasukan anugerah berpasukan untuk 3S Moto selepas perlumba mereka. Zarul Kazrin berjaya memenangi perlumbaan. Podium Yamaha NVX Challenge, Zarul Kazrin, Adib Kariz, Faiz Danish, 1-2 dan 3.
Kemudian untuk pemenang-pemenang kategori Yamaha Enduro Challenge, Wali Tennis, Adi Tennis tempat kedua, tempat pertama Israel Rodas. Kedudukan mata teman-teman 20-54, lalu Katrin di tempat yang pertama dengan 41 mata, satu penangan, satu tempat yang ketiga. Alip Kari tempat yang kedua, 40 mata, satu mata saja di belakang Faiz Dhani tempat yang ketiga. Di awal perlumbaan ini, kedudukan mata mereka masih lagi rapat. Dan kita akan ke pusingan ketiga di litar Jasin Melaka.